Jika video ini tembus 850 like dalam 3 hari, maka akan ada giveaway pulsa gratis sebesar 500.000 untuk 4 orang pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Febrianto Channel ya. Di sini jadi dalam kesempatan kali ini ataupun di video kali ini aku mau ngasih tahu nih guys kepada kalian gimana sih caranya kita bisa menghasilkan uang gratis dengan cara hanya bermain handphone aja ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan metode dari sebuah website ya guys ya. Nanti dari website ini akan aku ajarkan trik dan tipsnya kepada kalian agar kalian itu bisa mendapatkan uangnya dengan cepat. Nah, jadi di sini kita akan membahas tuntas mengenai sebuah website ini guys ya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya agar kita lanjutkan nih videonya. Dan untuk kalian yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, dan share ya guys. Lalu kalian bunyikan aja loncengnya ya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Nah, jadi sekarang gini guys, sekarang kita menggunakan Google Chrome ya seperti biasa. Lalu nanti kalian bisa ambil aja linknya ada di deskripsi ya. Nah, jadi di sini sebenarnya website ini udah aku bahas berkali-kali guys ya. Nah, mungkin udah beberapa kali aku membahas website ini ya. Nah, jadi website ini website yang mana memang betul-betul legit ya. Aku kalau misalnya sebuah website itu legit, maka akan aku buat berulang-ulang kali agar kemarin yang nggak nonton sekarang nonton dan itu dia bisa tahu gitu guys. Nah, jadi di sini untuk kalian jangan pernah bosan ya dengan video yang membahas topik dengan sama, karena pasti di setiap topik itu ada yang berbeda guys ya, entah itu cara cepatnya ataupun itu cara tersembunyinya dari sebuah website ataupun aplikasi tersebut ya. Nah, jadi di sini aku mau ngasih tahu kepada kalian, untuk kalian yang belum daftar terlebih dahulu mendaftar ya. Nah, cara mendaftarnya gampang banget kan, seperti biasa di sini ada first name, last name, username, email, password, dan masukkan password lagi. Nah, passwordnya kembar ya. Lalu di sini kalian masukkan country kalian ataupun negara. Nah, jadi di sini kita cari Indonesia ya. Kita cari Indonesia di sini. Kita masukkan aja Indonesia. Ataupun kalian mau masukkan yang luar negeri nggak masalah, guys. Nah, jadi di sini kita masukkan Indonesia. Nah, jadi setelah kalian mendaftar, nanti kalian bisa langsung aja login dengan tampilan seperti ini, guys ya. Oke teman-teman semuanya, setelah kalian tadi mendaftar ya, pasti kalian bisa lihat di sini. Kalian juga di tempat kalian pastinya tampilan awalnya seperti ini guys. Ini adalah menu dashboard ataupun menu pertama kali setelah kalian mendaftar tadi. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kepada kalian cara kerjanya. Cara kerjanya gampang banget. Untuk kalian yang udah tahu, mungkin kalian nggak perlulah ya melihat lagi. Maksudnya gitu. Untuk kalian yang baru datang ya, silahkan kalian ikuti cara ini. Nah, jadi ini cara standarnya dulu ya. Nanti abis ini aku kasih tahu cara cepatnya untuk mendapatkan duitnya dari sini guys. Nah, yang pertama di sini kalian harus klik dulu yang ini. Ini kan ada tulisan URL panjang Anda di sini ya. Nah, jadi URL panjang ataupun kita mencari sebuah URL. Di sini aku udah menyediakan sebuah URL dari YouTube ya. Nah, dari YouTube udah aku sediakan. Langsung aja di sini kalian klik aja yang ini guys. Yang ini ya, yang seperti tanda pesawat. Lalu kalian klik aja. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada link yang mana link ini hasil pemendekan dari link yang ada di atas. Nah, jadi aku udah mendekin link YouTube. Lalu di bawah ini adalah hasil pemendekannya. Lalu yang kita share itu yang bawah ini guys ya. Nah, kita klik yang bawah. Nah, nanti kalau kalian ada yang bertanya-tanya kenapa ini bang kok ada tulisan youtubernya gitu, aku nggak tahu juga guys kenapa ada youtubernya itu. Mungkin waktu di pengaturan nanti, waktu di pengaturan di sini di profil, nah di pengaturan sini kalian masukkan aja, kalau kalian punya YouTube kalian masukkan aja link YouTube kalian di sini, nanti otomatis punya kalian ada seperti ini kalau misalnya rame orangnya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, penghasilanku sisanya tinggal $5 lebih gitu ya. Kita bisa lihat totalnya nanti guys. Kemarin udah banyak ya, lumayan lah gitu. Belum banyak, cuma udah lumayan kalau untuk beli pulsa sendiri. Nah, jadi setelah kita pendekkan link ya, ini adalah cara kerjanya tadi tuh.
kita pendekkan link ya di sini. Kita pendekkan aja linknya, lalu kita share nanti ke Facebook, ke WA, atau ke Twitter, terserah kalian. Yang penting sebisa mungkin kalian mengundang teman untuk mengklik link tersebut ya. Kalau bisa kalian nanti promosikannya langsung ke keluarga atau teman-teman terdekat aja lebih dulu ya. Lalu di sini kalian bisa lihat ya penghasilanku untuk yang per kliknya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat guys. Nah, jadi per kliknya ya. Di sini ya. Ini adalah per kliknya 120, 132, 28 gitu. Nah, kadang ada juga yang tidak klik gitu. Kadang aku enggak bikin ya. Kalau pas lagi bikin mungkin ada yang klik, guys. Nah, jadi di sini inilah yang klik sebanyak ini, guys ya. Nah, jadi yang kalau untuk rewired ke bawah-bawahnya mungkin lebih banyak. Jadi di sini hanya rewired beberapa hari aja. Lalu di sini kita bisa klik aja untuk menu selanjutnya yang titik 3 pojok kiri sini. Kita klik aja yang penarikan, guys ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat saldoku udah 73.380. Ini IDR-nya ya, guys ya. Kalau dolarnya 5,4 sekian gitu. Nah, jadi kita IDR kan segini 73.000, guys. Lalu di sini kalian bisa lihat mayoritas pendapatanku itu hasil penerbit, guys, bukan hasil referensi ya. Hasil referensi ini apa? Hasil referensi ini adalah hasil dari mengundang teman. Jadi kita tidak bisa terlalu besar mengharapkan mengundang teman ya, guys ya, karena kita harus bekerja sendiri, yaitu dengan cara kita memendekkan link dan kita mengesernya kepada orang-orang. Lalu seberapa banyak mereka memberikan klik, maka sebesar itu juga kita mendapatkan ininya, guys ya. Kita mendapatkan poin ataupun uangnya dari situ. Nah, jadi di sini cuma 11.000, guys, bayangin. Padahal referralku itu udah banyak banget ya. Udah banyak banget yang mendaftar melalui websiteku ini ataupun kode yang telah aku berikan, tapi memang cuma 11.000, guys. Cuma 11.000 ya, hampir 12.000 lah. Enggak sebanyak dengan yang di sini ya, hasil penerbitan. Kemarin aku udah redeem. Di sini kalian bisa lihat ya sejarah transaksi. Di sini ya, kemarin aku tanggal 24 bulan 9 2020 aku melakukan transaksi itu sebesar pulsa di sini ya. Ini 50.000, guys. 3,7 di sini kemarin aku transaksi pulsa 50.000 ya. Di sini kan bisa lihat. Nah, 50. Nah, jadi di sini kita coba-coba kemarin tarik, ternyata betulan membayar ya. Dan ini legit banget, guys. Jadi di sini kalian bisa mencari uang tambahan ataupun uang jajan gitu ya. Jadi lumayan, guys, di sini nggak perlu kebanyakan ini drama, jadi nggak perlu kebanyakan iklan dan lain-lain ya, seperti aplikasi dan lain-lain. Sebenarnya aku bingung kalian ini mau yang lebih mana ya, guys. Mau aku review tentang website terus atau aplikasi terus atau campur gitu ya. Nanti aku minta sarannya lah kepada kalian gimana bagusnya agar kalian juga senang, guys ya. Lalu untuk yang masalah video tuyul menuyul gitu ya, itu aku udah ada rencanain, udah aku susun strateginya kapan mau aku luncurkan. Semua videoku itu aku buat tentang tuyulnya, guys ya. Nah, ataupun cara, ya nggak usah bilang licik lah, itu cuma untuk kalau aku anggapnya hiburan semata, guys ya. Jadi nanti berbagi pengetahuan kepada kalian juga. Oke. Nah, jadi di sini kita mau langsung penarikan, guys ya. Di sini penarikan. Untuk cara kerja mungkin aku anggap kalian udah paham semua ya. Kalau belum paham ya tanyalah. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa bantu nanti di komentar. Kalau yang nggak tahu cara kerjanya, cara kerjanya kan udah aku bilang. Cuma memendekkan link. Linknya nanti diganti dengan yang ada dari website ini. Lalu itu yang kita share nanti ya. Lalu kita di sini klik aja minta penarikan. Aku mau coba tarik yang 50.000 aja, guys ya. Karena uangku cuma 75.000 tadi ya. Kalau untuk yang 100.000 nggak bisa mungkin. Nah, jadi kan belum ya, masih 75, sini nggak ada yang 75. Lalu kita klik aja menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim, klik. Oke, di sini kalian lihat ya, your withdraw. Di sini kebanyakan yang nanya, bang, kenapa kok punya bang itu otomatis langsung bisa berubah ininya ya, berubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia, padahal websitenya kita sama dan kita sama-sama menggunakan Chrome gitu. Aku download dari Play Store ya. Aku bukannya ini, guys, bukan di endorse atau apapun, enggak yang ini. Nanti kalian cari aja di Play Store,
cari aja tulisannya translate, nanti pasti nongol yang ini paling bawah pojok kiri ya. Di sini gambarnya nih. Ini dia. Nanti itu otomatis ada terus dia. Setiap yang ada berbahasa Inggris, oke ya. Jadi cukup sekian, nah, aku anggap kalian paham semua, dan yang belum paham silakan komentar aja, nggak masalah. Thank you ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.